Oke, ini saya lagi memvideo kesaksian teman kita yang rajin berendam di laut, yang dari tidak bisa jalan alias stroke sampai alhamdulillah sekarang ini jalan. Tolong Pak, kenalkan Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Pak Awi Pak. Pak Awi, ya. Terus gimana Pak, ceritakan sebelum Bapak nyegur ke sini, Bapak sakit apa gitu Pak? Saya sama dokter dinyatakan stroke, terus kena gula, kena gula lagi. Jadi setelah itu saya ke dokter selama 2,5 tahun, itu tidak sembuh sama sekali Pak. Setelah itu ada teman, dari informasi teman ngajak saya mandi di laut. Setelah dapat mandi di laut, berangkat pagi saya biasanya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu nyampe di laut biasanya sama teman dibopong. Terus setiap hari saya mandi, akhirnya saya 1 minggu merasa enak. Gitu. Jadi Bapak waktu itu nggak bisa jalan sama sekali? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan Pak, karena kena stroke dengan diabetes gitu Pak. Ya. Akhirnya terus? Dapat 1 minggu duduk di rumah bisa, terus setelah 1 bulan saya bisa berdiri. Setelah 1,5 tahun saya bisa jalan. Alhamdulillah. Terus setelah 1 tahun saya bisa naik motor roda 2 sendiri. Dari rumah. Biasanya saya dijemput sama teman. Teman saya biasanya yang bobong saya kalau turun ke laut. Ke laut. Gitu. Gitu. Jadi lautnya ini ya. Lautnya ini jadi turun lewat tangga, dipopong, masuk ke dalam laut. Sudah berapa lama Pak stroke-nya Pak? Stroke-nya saya mulai saya kejadian 2016. Jadi 2016 terus masuk ke laut ini 2000? Setelah 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun ya, ya Pak ya. Baru jadi laut. Bapak merasakan bahwa manfaat air laut ini luar biasa Pak ya. Luar biasa. Sebelumnya berobat kemana aja Pak? Ke Surabaya, rumah sakit Surabaya. Terus pulang karena tidak sembuh. Saya kontrol ke dokter di Probolinggo, dokter spesialis dalam, ternyata saya dikatakan stroke dengan diabetes. Ternyata apa yang dikatakan dokter benar, cuma penyembuhannya dari air laut saya. Ya. Jadi ini pesan yang sangat baik. Betul. Untuk teman-teman masyarakat yang mengalami penyakit stroke ya. Betul, betul. Jadi ini obat alternatif yang paling mujarab. Ya. Terima kasih Pak keterangannya. Semoga ini bermanfaat. Sama-sama Pak. Dan Bapak diberi kesehatan terusnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak.